Aduh, saya begini. Aduh, opanya ngeliatin. Saya begini. Gak bisa. Kita nyanyi lagi ya, Hong Kong. Bisa? Pernah ada yang dibohongin sama pacarnya gak? Gak pernah. Pernah ada yang diduain sama pacarnya? Gak pernah dijawab. Apa lo kebun gue lo? Pernah ada yang... Ah, sudahlah. Pernah ada yang tinggal nikah sama pacarnya? Kak Siti! Dirinya sendiri! Kak Siti! Siti Badriah itu siapa sih? Siti Badriah itu siapa? Kasian kali orang itu. Penyanyi yang ditinggal nikah. Lanjut. Wes. Tadi seneng banget orang ngeledekin gue. Penyanyi yang ditinggal nikah. Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya. Bisa? Music play!
satu. Aduh, seneng banget saya bisa nemenin Siti Badriah konser di Hongkong. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Kamu harus sering ajak-ajak saya ya. Kenapa gitu? Karena saya tuh gak bisa pisah dari kamu. Seperti hari ini, saya bangga sekali, bahagia sekali bisa mendampingi Siti di konser Hongkong. Kalau Siti kan jelas penyanyi, kalau saya kan pemain sinetron. Tapi saya bahagia sekali. Tapi suaranya udah kayak penyanyi. Setuju gak? Kan di sinetron Senandung kamu yang ngajarin saya nyanyi. Pokoknya gini, jadi setiap konser kamu harus ajak saya, karena kita tuh gak bisa dipisahkan. Kamu tahu gak sih kenapa ruangan ini agak-agak sedikit gelap? Gak tahu. Enggak, gak tahu. Gak tahu. Kenapa? Karena semua lampu-lampu indah ada di mata kamu. Serius, ini bukan bohong, serius. Kamu tahu nggak? Apa? Kenapa terong dicabain itu harganya mahal? Kamu gombal pakai terong, bro. Kamu tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Ya, tanya aja sama tukang warteg. Ayo sebentar, tapi gini, tadi Siba. Yes. Saya dengar di bawah doanya bagus. Yang belum punya pacar, kita doain semuanya punya pacar, ya? Firasat gue gak enak. Bener ya? Firasat gue gak enak nih. Sekarang saya pengen tanya, kamu udah punya pacar kan? Pertanyaannya, kamu sendiri udah punya pacar belum? Jawab jujur, nah, jujur. Di hadapan teman-teman, jujur. Udah punya pacar belum? Udah apa belum? Udah apa belum? Sebenarnya aku udah punya pacar. Tapi pacaran sama pacar yang lain. Ya udah. Kalau gitu kita doakan sama-sama semoga Siti cepat dapat suami dengan pacar. Al-Fatihah buat Siti lagi. Ya udah. Gibran lagi ya, terima kasih banyak. Oke, kalau orang ganteng, walaupun nggak mandi tetap wangi. Ya udah, gitu aja. Hah? Gak ngece. Dia ini ganteng, ganteng nggak? Ganteng. Ngece ganteng nggak? Ganteng. Udah punya istri ya, udah punya iya, istri. Iya, udah punya anak. Makanya jangan, jangan baper sama Inggi. Kalau gitu lanjut.